Oke, baik. Halo, saya Yosef Aladiran. Selamat datang di Lesimeno Channel. Oke, teman-teman. Jadi, kali ini tuh akan react nih lagu yang masih baru sekali. Lagu ini tuh diupload di tanggal 14 bulan Oktober ini. Dan ini cuma beda berapa hari saja. Sekarang tanggal 19 berarti 5 hari saja. Ini tuh lagu masih baru sekali, teman-teman. Ini lagu yang judulnya Percaya, yang dibawakan sama Yoage. Apa yang buat saya tertarik untuk react lagu ini? Karena seperti yang tong tahu toh, dia sering feat sama penyanyi-penyanyi lain dari Papua sana. Dan untuk lagu ini nih, dia menyanyi sendiri, teman-teman. Itu yang buat saya bersemangat sekali untuk sama tahu begitu. Mari tong lihat Yoage kalau dia menyanyi sendiri seperti apa. Oke? Tapi seperti biasa, teman-teman, saya mengingatkan lagi ke teman-teman dorang. Buat teman-teman yang baru datang, yang baru bergabung di Sepenuh Channel, silakan lihat-lihat saja dulu, di situ ada banyak video. Kalau teman-teman yang tertarik, teman-teman yang bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah tuh. Dan jangan lupa kasih nyala dia punya tombol notifikasi tuh, supaya teman-teman yang terakhir ketinggalan saya punya video-video terbaru. Dan teman-teman yang juga bisa ikuti saya di saya punya media sosial, ada Instagram dan juga Facebook, karena di sana saya juga sering update-update tentang saya punya konten di YouTube dan saya punya keserian seperti itu, teman-teman. Dan oke, sudah, mari tong lihat dia punya lagu seperti apa. Putar Meno. Oke, teman-teman, jadi ini dia Yoage, Percaya. Yoage. Ini dia punya dong nih satu produksi, dia punya musik tuh produksinya orang-orang itu saja. Soalnya di dia punya apa? Dia punya beat, setiap dia punya beat tuh pasti ada kayak musik anak kombat. Ternyata dia punya yang gitu loh, gimana ya. Tapi memang numpu cara buat-buat beat tuh kelas demi. Lanjut deh. Awalnya tong dua hanya teman biasa, tapi mungkin ini di dia punya lokasi di Jayapura ya, kalau tidak salah. Kalau tidak salah, saya juga tidak tahu. Teman-teman yang tahu, komen di bawah. Lanjut. Tuhan punya rencana untuk bersama. Sayangku, tak ada yang lain. Sacintaku dan memang. Yoage dia pun cara menyanyi nih selalu buat habis. Tidak tahu yang saya rasa saja kalau saya dengar dia pun lagu yang melo-melo tuh pasti langsung tak tusuk di sini. Itu tidak bohong, itu betul teman-teman. Lanjut deh. Cara bermain, percaya saya mampu jaga. Kau pun cinta selamanya. Sesayangku, jadi buat teman-teman yang di Jakarta sini, artinya saya sayang kau, tak ada yang lain, itu artinya gua sayang sama lu dan gak ada yang lain. Terus gua sayang sama lu dan gak ada yang lain, dan gua gak bakalan main-main, seperti itu. Lanjut deh. Asalkan kau di situ setia, sejanji dengan saya. Kau saat kini tong berbeda pulau, dan jikalau hati gelisah selalu. Oh, jadi ini sambil kesimpulan kalau ini lagu buat orang yang pacaran jarak jauh, yang lagi LDR. Lanjut. Duduk lipat tangan dan berdoa, oh Tuhan tolong bantu saya, sampaikan pesan ini pada dia. Kalau dia tuh sapu bahagia, saya taruh sudi orang lain datang bawa. Jujur tahu, sepaksa untuk mampu jalani.
dia punya background di belakang tuh pemandangan gunung-gunung bagus, gunung-gunung tinggi-tinggi begitu. Saya jadi ingat Wamena langsung. Kalau Wamena tuh kayak begitu teman-teman. Jadi kalau kamu putar nih, kamu putar 360 derajat itu kamu putar keliling begitu, itu kamu lihat tuh semua gunung kayak begitu teman-teman. Lanjut ya. Hari yang sepi tanpa kau di sini, tapi sepaksa untuk berdiri. Ya, kau yang berarti, ya, sebangga miliki anugerah terindah yang telah Tuhan beri. Sayang kau, tak ada yang lain, secintaku. Enak, 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 enak. Saya sayang kau, tak ada yang lain. Kelas. Dan tara bermain, percaya sama. Aduh, tong yang dengar juga nih hanyut dalam emosi dia punya lagu nih. Dapat sekali Yogi, dapat sekali, respect sekali buat kau kawan andalan. Aku tentara bermain, percaya sama mampu jaga, kupu cinta selamanya. Kelas. Direct by 127K Kreatif. Oke teman-teman, jadi tong sudah selesai dengar Yogi dia punya lagu yang percaya. Dan ini lagu buat orang yang LDR, yang pacaran jarak jauh tuh baper sekali kalau dengar lagu ini. Dan oke teman-teman, jadi sekarang menurut saya untuk dia punya video bagus dan sudah bagus sih. Cuma ada masukan saya dari saya. Ini cuma masukan saja. Kalau misalnya dia punya beat yang kayak melodi-melodi begitu, melodi-melodi lah, kayak dia punya beat yang kayak gimana? Aduh, kayak apa dia nama beat ini? Tipe-tipe kayak begini yang kayak melo-melo kayak begini nih. Dan kayak ada dia punya piano-piano tuh tadi di dia punya itu tuh kayak ada orang cuma main piano saya tau. Jadi kalau menurut saya nih, kalau mungkin dia punya syuting video tuh dong ambil di satu tempat, satu ruangan yang ada dia punya keyboard, ada dia punya, pokoknya ada dia punya keyboard saja. Terus dia punya syuting tuh di dalam ruangan itu dengan keyboard, baru Yogi dia main pakai keyboard baru sambil menyanyi saja, itu kayaknya oke sekali. Karena menurut saya sebagai penonton yang saya lihat, dia punya frame gambar itu terlalu lebar dan dia punya orang di situ cuma satu, jadi itu kayak sepi sekali gitu. Jadi kayak dia punya frame kurang padat saja sih menurut saya. Dan itu cuma masukan saya dari saya teman-teman. Kalau teman-teman yang punya pendapat lain atau saran lain, teman-teman bisa komen saya di bawah. Dan buat teman-teman dong semua, semangat terus dalam berkarya. Terima kasih kamu sudah hibur orang dengan kamu punya suara-suara yang indah itu. Keren sekali lagu ini, mantap. Kiranya itu saja dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka. Kalau terus suka, dislike saja teman-teman. Saya Yan Palabiran pamit. Hanomotok naik. Hormat. Dah.